yang bukan. Kita kedatangan cowok ganteng yang masih sendiri dan mencari tambatan hati. Wes. Kita panggil langsung, ini dia Axel Matthew Thomas. Bro. Oh bro. Please have a seat, baby. Oh, baby. English ya. Bisa kalau okay. Kayak gini pakai bahasa Excel English. Excel ini ada, Excel ini berarti anak pertama apa kedua, Excel? Pertama. Anak pertama dari Papa Jeremy dan juga Mama Ina, ya. Oke, okay. Nah ini aku lihat ada foto yang mau aku bahas dulu. Coba kita lihat foto pertama. Berarti kamu sekarang tingginya itu udah mirip sama Papa ya? Apa justru sama, tinggian sama. Kamu? Sama. Wow. Suaranya dia yang keren banget. Duh, entar lagi. Enak kalau video kalau teleponan malam-malam sama dia yuk, kayak kuping kita dibisik-bisik yuk. Iya. Ayo, iya. Enak yuk. Oke, okay, Sel. Tapi kalau sama Papa ya senang banget gak sih kalau traveling bareng Papa? Kalau aku sih udah bosen ya karena Papa sempat di London kan lama kan. Yeah. Jadi travel udah kemana-mana bareng Papa. Jadi seneng sih tapi I'm bored. Udah muter kemana-mana bareng Papa ya? Iya, udah muter kemana-mana bareng Papa. Oke. Okay. Saat apa sih Papa sama kamu? Kita akrab sih. Kita tuh suka sightseeing tuh kayak apa ya? Kalau ke negara-negara tuh kita suka studi soal kulturnya, budayanya, ya. Makanannya. Jadi kalau misalnya ya. Kita ke tiap negara tuh pasti ya akrab. Jadi destinasinya tuh bukan malah shopping tapi malah lihat kayak culture, historicalnya segala macam gitu ya. Kalau dilihat-lihat hidungnya dari samping kayak Wendy ya. Makasih ya, Bu. Makasih ya, yuk. Jauh banget jauh. Nanti aku pas iklan aku foto hidung kamu dari samping ya. Boleh. Buat ya, apa? Buat apa? Dia, mau buat bikin ke pola. Dokternya. Karena gua sekarang ini ngumpulin pola-pola hidung, pola-pola hidung. Oh, iya. Lu gak bisa semancung ini ya? Bisa. Bisa, tenang aja tunggu ya. Oke, okay, Excel ini fashionable banget loh. Dan ini kalau dari Excel sendiri siapa sih yang menjadi inspirasi kamu saat fashion? Sebenarnya inspirasi aku tuh kalau soal fashion itu dibawa dari pas aku kuliah di luar negeri. Ya. Jadi pas aku di Amerika, pas aku ke London, itu semua tapi inspirasi. Tapi kamu kuliah dilulus semua nih ya? Udah lulus. Tapi Excel juga bukan yang punya clothing line ya? Punya. Masih ada nggak sama sekarang? Masih. Apa namanya Excel? Excel Matthew Store. Excel Matthew Store, itu yes. Bisa didapetin di mana? Di right now, di website sama di Instagram sih. Wow. Online. Online. Justru brandnya Excel itu di modelsnya, ikonnya Excel sendiri ya? Kebanyakan iya. Kan? Terus jadi kok produk itu inspired by what? Inspired there's by... There's embroidery and everything. Embroidery-nya tuh inspired dari Bathing Ape sih. Oh, oke. Okay. Bathing Ape, cuman daripada stiker aku pengen coba handmade embroidery. Oh, jadi tentang... Gue perhatiin nih anak, nengok sono, nengok sini. Kagak ada itu, semuanya cakep semua ya? Iya, makanya. Gak ada jelongnya emang. Iya, gak ada. Gimana cara bikinnya ya? Apa? Ini? Cara bikinnya gak ngerti, gue makanya gue bilang gini. Gue kayak ngaca muka gue sendiri baru kali ini. Gue lagi liatin kaca aja bisa bohong sama lu ya, Mak. Iya, Mak. Kaca aja bisa bohong ya. Iya.